hari ini kami dari Polres Subang memberikan pelatihan barista kopi dan pembuatan telur asin untuk anak-anak pang, anak-anak jalanan yang selama ini sering kita lihat di perempatan pertigaan di Subang, ya, Lampu Merah. Nah, kami mengajak mereka untuk mempunyai keahlian, ya, baik itu di bidang barista atau keinginan untuk berwirausaha agar mereka bisa ada upaya untuk membuka usaha sendiri atau misalnya bergabung dengan tempat orang lain sehingga mereka tidak lagi berada di jalanan. Ya, semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita yang berada di jalanan agar mereka bisa lebih baik lagi masa depannya, kehidupannya. Alhamdulillah, senang, terima kasih untuk Ibu Kapolres Sumarni telah mengajarkan teman-teman kita bikin kopi. Semoga kedepannya bisa lancar, bermanfaat untuk kita-kita semua.